You are watching On Demand. Please do not try to vote or enter any competition or other interactivity in this program, as it may not count and you may still be charged. Ini kasus dokter di Tempeleng, saya sudah hubungin dokternya. Ini kasusnya 2 tahun yang lalu. Bayangkan 2 tahun yang lalu di Tempeleng sudah lapor polisi, sampai sekarang belum sidik juga. Karena saya nanya ya, apakah kalau di Indonesia ini tunggu viral dulu ya baru ditangkap ya? Ini kesian loh, di Tempeleng oleh pasien sudah lapor selama 2 tahun, tapi kasusnya sampai sekarang belum naik sidik juga. Harusnya kan ini membantu pada saat anggotanya bermasalah seperti ini. Nah, ini edukasi untuk kalian semua ya. Dalam 1 minggu terakhir ini sudah ada 2 dokter yang diintimidasi kekerasan. Dokter itu bukan dewa ya. Jadi jangan semua sistem disalahkan pada dokter. Nanti butuhnya BPJS, keterlambatan ini, administrasi yang salah, semuanya disalahin ke dokter. Kita tuh nggak berkuasa atas sistem apapun. Kita adalah bagian dari sistem. Jadi sebagai pasien, kita tuh harus bijak melihat yang mana yang salahnya dokter, yang mana yang salahnya sistem. Salah dokter pun nggak boleh ditempeleng kayak gitu punya. Di mana peranan IDI? Maknya aja nggak pernah tempeleng dia. Saya kecewa dengan kalian. Jadi saya sengaja buat konten ini supaya kita bisa berpikir positif, supaya kita bisa makan lebih baik dan berkualitas. Tapi saya baca komentar-komentarnya itu sangat membuat saya kecewa banget. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, PhD versus influencer. Aduh, kalau kita ngomong seperti itu ya, saya juga PhD. Saya juga dari US PhD-nya dan saya dokter. Dokter plus PhD. Jadi kalau misalnya duduk sana, harusnya kata-kata saya lebih terpercaya. Tapi saya mempercayakan Yulia di sana karena memang Yulia itu adalah panutan di dunia perdietan. Jurnal-jurnal yang dia baca itu tidak diragukan lagi dan saya pun juga banyak belajar dari beliau. Yang kedua, ini katanya ilmu baru versus ilmu yang lama. Aduh, lu pikir gue dengan Yulia kagak bisa baca riset-riset baru? Kita bisa baca. Kita tahu itu ada. Pertanyaannya, apakah semua riset yang baru itu sudah bisa diimplementasikan? Apakah setiap hari nih ya akan ada treatment-treatment barunya? Teknik-teknik baru. Apakah teknik-teknik baru itu langsung bisa dipakai di dunia kedokteran? Belum tentu. Mereka itu di riset lebih dalam lagi. Dan kalau misalnya memang disetujui oleh badan tertentu, baru bisa teknik tersebut kita gunakan. Jadi bukan artinya kita sibuk lihat yang memang disetujui oleh badan tertentu baru bisa teknik tersebut kita gunakan. Jadi bukan artinya kita sibuk melihat ada paper baru kita berubah, paper baru lagi kita berubah lagi, nggak seperti itu ya. Jadi bagi yang bilang ilmu lama versus ilmu baru, ini menurut saya benar-benar ngaco banget. Yang ketiga, bukan artinya ada paper yang baru, paper yang lama jadi tidak berarti. Bukan artinya seperti itu. Perdebatan ini akan terus saya lanjutkan. Kalian boleh nonton sampai selesai dan kalian boleh simpulkan sendiri. Saya nggak akan ngomong siapa yang benar, siapa yang salah. Kalian yang berhak. Sekali lagi saya katakan ya, konten ini saya buat untuk kita belajar sama-sama. Dan ini saya buat beberapa episode. Jadi ini kontennya Yulia dan Felix. Ini 3 episode. Kalian boleh nilai sampai akhir. Silakan. Bagi kalian semua yang tim Felix, silakan. Bagi kalian yang tim Yulia, ya silakan. Lalu saya juga sudah buat Yulia dan Dr. Dion. Di sini kita akan bahas secara kedokteran. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan dokter spesialis jantung. Apakah SOP-nya sudah berubah? Kalian harus nonton. Dan sekali lagi ya, kalian jangan jadi aliran sesat. Kalian jangan jadi sekte sesat. Karena salah memahami sesuatu, itu efeknya bisa membahayakan kehidupan seseorang.